Oke, sekarang kita akan membahas tentang hukum iqlab. Apa itu hukum iqlab? Hukum iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu ba, dihukumi bacaan iqlab. Perlu diperhatikan, makna iqlab sendiri yaitu mengganti. Jikalau kita temukan nun sukun atau tanwin bertemu ba, maka bacaannya diganti dengan mim. Contohnya, nun sukun bertemu ba, mim ba'di, mim ba'di. Tulisannya min ba'di, tapi dibaca min ba'di. Inilah hukum bacaan iqlab. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hukum iqlab. Apa itu hukum iqlab? Hukum iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu ba, dihukumi bacaan iqlab. Perlu diperhatikan, makna iqlab sendiri yaitu mengganti. Jikalau kita temukan nun sukun atau tanwin bertemu ba, maka bacaannya diganti dengan mim. Contohnya, nun sukun bertemu ba, mim ba'di, mim ba'di. Tulisannya min ba'di, tapi dibaca mim ba'di. Inilah hukum bacaan iqlab.